semen tengah layan ni tiba-tiba tuner ni rosak pula. Tali A ni nampak kan? Tali A. Orang panggil ni tuning pack agaknya lah. Tuning pack, tuning pack. Dia loose nampaknya. Jadi tuning pack ni kalau loose nampaknya kena tukar baru lah. Bukan tukar baru gitar, tukar baru benda ni je lah kan. Tapi kita tengok jugalah apa yang rosak sebenarnya kan. Kita kena buat investigation sikit. Tengok apa yang rosak sebenarnya dekat tuning ni. Dia tak boleh tune. Spek lah, kasih pakai spek yang power sikit ni. Ini tuner dia ni. Tengok. Dia ada crack. Jadi kalau ada crack ni, dia sebenarnya dia punya crack ni dekat sini lah, dekat dia punya. Nanti saya tunjuk. Seperti biasa kita kena angkat kita punya back jamming kan. Back jamming ni macam-macam ada kan. Jadi hari ni nampaknya kita tak jadi nak bedok gitar, kita merapu sikit macam mana nak tukar tuner ni. Tuning pack ke tuner pack ke, kalau bahasa Melayu tak tahulah. Tune tu nada kot. Tune tu nada. Pack ni tambat. Pegging kan, tambat. Dulu Malaysia kita pernah tambat mata wang kan. Masa tu mata wang jatuh teruk kan, 4.6 ke 4.5 ke zaman Mahathir tahun 1998 ke 19 gitulah. Jadi sebab mata wang keadaan tu teruk, jadi masa tu Perdana Menteri Tun Mahathir telah mengambil keputusan untuk membuat pegging, currency pegging. Jadi mata wang Malaysia ni dipegging ataupun ditambat pada 3.8 kalau tak silap. 3.8 ringgit kepada 1 dolar Amerika. Jadi dia buat pegging. Jadi ditambatlah mata wang tu. Jadi mata wang tu dia tak boleh lari kan, dia tambat. Jadi mata wang kita stable masa tu dekat 3.8. kan. 3.8. kan. Lama juga rasanya dia buat daripada 1997 sampai 2008 ke macam tu lah, lama. Dan hasilnya apa ni nama dia punya kesan tambatan mata wang tu nampak berkesan lah. Sekarang ni pun kita ada masalah yang lebih kurang sama juga dalam tu kan. Kita punya ringgit jatuh 0.4.7 lebih 4. dekat 4.8 kan. Tak tahulah government nak buat macam mana. Nak tambat ke tak tahu kan. Sekarang ni tak ada direction lagi. Melalut pula pasal tambat ni. Itulah cerita pasal tambat. Jadi ini namanya kira tuning pack, kita panggil penambat nada. Betul ke tak betul? Ini Dewan Bahasa kena buat kajian sikit lah. Soalnya banyak apa tu nama, istilah-istilah muzik, istilah-istilah engineering, istilah-istilah technical, apa tu nama, science ke, tak kira lah apa-apa kan. Pakai bahasa Inggeris lagi tepat lah. Sebab bahasa Melayu dia tak ada orang kata spesifik perkataan untuk tu. Macam contoh kita selalu pakai mouse kan, mouse komputer kan. Tapi bila kita translate jadi Melayu, kita panggil dia tertikus kan. Mouse tu bahasa Inggeris kan, mouse tu tikus lah dalam bahasa Inggeris. Tapi dia orang pun faham kalau digunakan untuk apa tu nama komputer, mouse tu merujuk kepada mouse lah, benda ni kan. Ni mouse kan, bukan merujuk pada tikus tu kan. Tapi orang Melayu dia memang special, dia tak ada bahasa yang orang kata grey area ni, dia tak ada. Jadi dia kena bezakan tikus dengan tertikus. Sebab orang kadang-kadang tak faham kan, cakap engkau pergi kedai nanti tolong beli tikus satu, aku punya komputer punya tikus ni rosak. Nanti dia tak faham tikus apa
Kan? Dia cakap, kau pergilah tangkap tikus. Tikus banyak kat rumah ni, kau pasal berangkat je lah kan. Jadi kena bezakan. Bukan tikus, tetikus. Okay, ini so ini beg. Itu kita dah tunjuk beg jamming dalam ni macam-macam ada ni. Itu kita nampak ada tali gitar, at least biasa ada. Ini penting ni. Kan. Lepas tu ada tak benda ni spare part ni? Ada nampaknya. Ni spare part untuk benda ni lah. Tuner pad ni. Penambat nada. Agaknya betul lah kot. Jadi saya dah tengok tadi benda kat sini kan. Yang rosaknya sebenarnya adalah benda ni sebenarnya. Nak tunjuk sikit. Yang rosak ni. Beli ni satu set kan. Dulu harga dia mungkin RM7. Sekarang ni sebab kita punya mata wang dah turun. Maksudnya dulu USD sama dengan 4.4. Sekarang USD 4.7 lebih. Jadi dia ada efek pada harga sebab kita import benda ni. Jadi import pakai USD. Jadi kalau kata harga dulu RM7. Jadi bila ada kenaikan penurunan ringgit, jadi dia harga dia jadi naik. Kan? Daripada RM7 sekarang dah RM9.50. Kan? Yang rosak sebenarnya kat sini. Sini. Dia punya tempat pusing ni. Tempat pusing ni dia ada crack. Dia ada retak kat situ. Kat sinilah. Yang ni baru punya je tak ada retak. Kan? Jadi hari ni nak kena tukar benda ni lah. Kan? Nak kena tukar tempat pusing ni. Jadi saya ni dia option dia banyak. Satunya tukar satu set ni lah. Maksudnya kita buka semua tali apa semua, cabut semua ni dan pasang baru ni. Kan? Pasang baru ni. So kena cabut satu-satu-satu dia tu. Kan? Tapi bukan tapi lah maksudnya. Cuma kalau malas lah, ini orang malas lah, jangan tiru macam saya. Saya ni pemalas sikit. Kan? Jadi saya cuma nak tukar bahagian ni je. Saya nak tukar bahagian ni je. Saya nak tak nak tukar the whole set sebab nanti nak kena buka semua kan. Jadi saya nak tukar bahagian tu je. Agaknya boleh ke tak boleh? Cuba tengok dululah. Kalau tak berjaya, kita kena tukar satu set lah. Dia kerja-kerja macam ni, dia kena orang yang betul-betul minat buat. Kalau orang yang minat buat tu, okey. Sebab kerja dia ni, dia macam tedious lah. Dia macam, bukan rumit tapi, tak tahu rumit kot orang cakap tedious. Okay. Jadi saya ada set benda ni lah. Ini set, set apa ni nama, set screwdriver kecil-kecil kan, khas untuk benda kecil lah. Pakai screwdriver besar lah, senang. Susah pula. Cabut. Itulah. Setahun sekali buat benda kan, selalu dia tak rosak. Ni rosak. Okey, dah cabut dah. Jadi dekat sini dia ada benda putih ni. Dia ada skru. Dan dia ada benda hitam satu. Jadi ni yang baru ni, ini yang baru. Tadi ni yang lama. Yang lama eh. Kalau tengok betul-betul sini dia ada crack dia kat situ. Situ ah crack. Tu. Itu sebab dia dah jadi longgar sinilah. Jadi kita nak tukarlah. Kita nak tukar pakai ni pula.
Dia kalau ada jual loose saja benda ni aja pun bagus juga sebenarnya. Tak tahu boleh ke ni. Kalau tak jadi ni, jadi tikus membaiki labu lah nampaknya. Kan air. Nak kena cari tool yang sesuai. Tool yang sesuai ya. Lagi satu komponen-komponen dia ni kecil-kecil. Jadi kena orang kata kena betul-betul tengok. Takut hilang kan, jatuh ke bawah ke apa. Jadi dia payah lah. Okay. Jadi dia ada satu getah ni, getah putih dan getah hitam. Kita tukar lah. Kita masukkan. Ini benda kecil-kecil ni, ai, leceh. Sebab kalau dia jatuh kat lantai, nak cari satu hal pula. Alright. Okay. Nah, ini yang baru tadi. Masukkan dia punya skru dan kita skru balik. Okay, skru balik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cuba try tengok. Okey tak? Thank you.
berjaya tukar Tune Impact ni. Jadi gitulah tukar Tune Impact. Jadi saya berjaya menukar. Jadi instead saya nak cabut semua benda ni, nak tukar satu set dengan benda ni, makan masa lah. Jadi saya cuma tukar kepala dia je yang crack ni. Okey, jadi terpulang pada masing-masing kan, nak tukar macam mana kan. Janji boleh layan lah. Jadi kalau ada masalah tuner pack lain kali, boleh nak tukar sebiji ataupun tukar kepala dia kan? Alright, thank you very much. Roger out. Yay.